mana tah? Yunita melihat paper piece. Oh ini Mama Pop guys, Nyonya Pop. Coba sorok. Ino ke saset. Sasetnya. Wow, tambah satu. Cepat, cepat. Oh, tidak mau disentuh, Bang. Mah bawa antah. Oke. Okay. Coba kita lihat Mama Pop yang satu. Mama Pop. Ya, ta. Itu dia guys. Purple piece-nya guys. Perasaan ini paper piece yang pertama kali kamu coba pelihara itu kan? Iya, ini lama banget dia nih. Dia bertahan lama di akuarium guys. Karena dia predator. Cocok buat pemula ini guys. Aku akan bawa satu guys, paper piece-nya guys. Aku nggak tahu ini jenis apa ya guys. Paper piece lupi guys. Ada iya. Lupi di belakangnya. Nggak tahu nih jenis apa guys. Wow, ada apa nih? Xenia guys, lagi aktif banget. Tuh, pedih siapa yang ini Xenia juga. Wow, sangat aktif. Wow. Oh my god. I love it. Sangat lucu guys tumbuhan ini. Enggak, ini hewan. God, look guys, apa yang kita temukan? Apalagi Gucci Boy. Gucci Boy tang lagi. Oh, wow. Cepat sekali kita dapat Gucci Boy. Oh, dia ini penghuni lautan. Ih bagus dia nih. Perairan dangkal ini temuninya. Wow, aku tidak fokus. Wow. Mana dia? Kenapa? Tamu dia nanti. Oh, tidak mau dia takut. Lubangan dia. Itu. Gitu cara renang Gucci Boy, guys. Oh my god. Lucunya. Ini tamu. Dan ini ada udang. Ada udang di sana. Kau dimakan nanti. Oh no. Sini kau. Itu gak. Oh my god. Kagetku. Oh my god. Oh my god, mana gue? Aku tidak melihatnya karena terlalu terang menderang. Ya Allah, Gucci Boy. Oh my god. Kenapa dia cantik banget hewan beracun ini? Guys, ini tuh hewan paling beracun di muka bumi, guys. Tapi kenapa dia cantik sekali? Iya, termasuk dalam kategori hewan paling beracun di dunia, guys. Kalian jangan main-main. Exactly. Kalau kalian mau tangkap, jangan pakai tangan kosong, guys. Pakai sorok kayak kita, guys. Ini yang versi lagi tidak merasa tidak terancam, tapi biru banget ya. Dia terancam berarti tang. Ini guys versi terancamnya guys, lihat ya guys ya. Wih, jangan disentuh tang. Kayak gitu guys. Token listriknya lagi kuat nih guys. Wow. Dia masuk lagi. Oh, dia merindukanmu tang. Iya guys, atau dia mau membunuhku. Janganlah Gucci Boy, kamu dendam ya. Wow. Ih bagus banget. I love Gucci Boy. Kecuali bagian dia mematikannya guys. Tok guys. Tokek sekali. Tidak suka guys, tidak cantik. Ini sini again. Ada bubble type guys, bubble tip guys. Oh, aku tadi ngelihat bantal Valentine. Dia tidak keluar. Akhirnya aku mendapatkan another buntal tang. Dia sudah mulai mengembungkan dirinya. Ini lucu banget. Ini bagus ini tuh. Spesies lain dari buntal guys. Iya, banyak banget. Banyak. Ini punya totol-totol dia guys. Spesies lain dari buntal lele. Ini lebih bagus tadi yang pertama itu guys. Ini totol hijau guys. Berarti dia tidak berbahaya tang karena bukan Gucci Boy. Buntal totol biru guys, buntal totol hijau guys. Bagus totolnya ini guys. Apakah aku mulai menyukai ikan buntal? Ambil dia guys. Aku nggak tahu namanya apa guys. Buntal apa iya, namanya guys. Ini guys? Ada yang tahu nggak sih spesiesnya ini guys? Pokoknya okay, dia totol hijau guys. Take it dia guys. Ohnya, tomato come please, come please. Clownfish guys, ini rumahnya ikan tompel guys. Tapi kok nggak ada yang bergerak-gerak ya? Sangat mekar dan ber. Ada tuh bergerak di sana guys. Tidak ada. Mana dia pergi? Sudah tidak ada. Oh, aku mendapatkan ikan pink.
On dot dulu. Basah jaket clown. Ikan pink. Wow, dapat ikan pink, guys. Ini kerjaannya para pemancing nih, guys, yang copot-copot apa namanya nih? Umpan-umpan pura-puranya, guys. Enggak sih namanya? Enggak tahu. Tuh, guys. Wow, bolehkah aku mengambilnya? Wow, yang paling berbahaya ini, guys. Kalau kalian sentuh, kalian akan terbakar tangan kalian, guys. Jangan makan main-main sama fire coral. Jangan, guys, menyentuh tumbuhan yang warnanya kayak gini dan modelnya kayak gini, guys. Yeah. Kayak kangkung, pakis. Fire coral nih bahaya itu, banget. Kita pernah kesengat, guys. Sampai terbakar kulit kita, guys. Mengelupas kulit kita, guys. Sama si fire lel. Oh, aku suka ini. Ih, shot dulu deh, Ta. Bagus banget soalnya kelihatannya nih. Yeah. Ini, guys. Yeah, guys. Kelihatan gak sih, guys? Itu ada ikan tompel di sana tuh, guys. Iya. Yep. Pakai tanganmu, Tang. Bentar-bentar, guys. Pakai tanganmu, Tang. Dia masuk. Harus dibilang jangan menyentuh. Apa itu ikan tompel? Ya Allah, kaget saya, guys. Tiba-tiba versi besarnya keluar. Malah dapat ikan tompel. Kita itu tuju. Lihat perbedaannya, guys. Besar sekali itu dia. Ya, ini tuh namanya ikan tompel ya, guys, ya. Tuh. Ih, besarnya dia, guys. Ini bal tomato clownfish terong Aceh nih, guys. Tomato clownfish. Ih, kok makin lama makin kayak betok. Ini bedok labah, Tang. Iya, ikan tompel. Ini dia. Itu dia perbedaannya, Tang. Ini versi besar, guys. Itu versi kecilnya, guys. Telang dia, Tang. Ben galak, mereka beli ini. Benar-benar dia galak, guys. Ini pas galak dia, banget dia, guys. Pas dia, Tang. Terlalu besar untuk akuarium sebenarnya aja tuh. Iya. Kalau kecilnya bagus ya, kalau kecilnya, guys. Tapi ini udah jelas nggak bisa diambil kalau kayak gitu, guys. Lagi, guys. Ya Allah, kebagus. Panjang sekali tentakelnya ini. Oh, arah isi, no. Mana? Umpah apa jaga, sumpah. Ada anemono, arah pokon kodi dekat tujuh am tanpa apa jaga, guys. Ikan itu keling hajelek nu ya kan. Lihatlah aneh. Ini tidak terlalu menyengat kalau anemon jagung ya, guys. Bukan kayak anemon. Wut. Kenapa? Oke, dia hilang. Langsung masuk. Kenapa kok sensitif sekali jagung? Bagusnya atripnya oranye itu, Tang. Ini juga, guys, satu, guys. Ini tompel keblek liwat jagung. Terlihat tompel. Iya. Ih, itu yang kekeringan tuh warna hijau tuh. Ini warna hijau Nita. Oke. Aneh, lihat itu, guys, yang kekeringan yang ini. Hijau, ini. Oh my god. Lihat mulutnya. Ini aslinya, guys, kalau nggak mekar. Besarnya mulutnya nih. Cacing hijau. Kasihan dia, guys, tapi itu nggak bisa dikerut itu, guys. Nggak bisa disentuh itu. Ntar robek mereka kalau sentuh, guys. Terlalu kering soalnya ini, guys. Kita lagi juga naik air. Sabar. Ya, sabar ya Nemon ya. Ini aku kasih kamu minum. Ayo kita cari yang lain, Tang. Ini tompel, guys. Babynya, guys. Kenapa dia makin kecil makin lucu ya? Ada orang seksi, Tang. Ada seksi show, guys. Tidak tahu. Pulang guys. Ini. Bentar Valentine, Tang. Nanti mabuk yuk. Boleh tuh nanti mabuk tuh. Buat dipelihara aja bukan dimakan. Ada buntal Valentine, guys. Ini jenis buntal Valentine. Buntal yang lain lagi deh, guys. Valentine puffer fish, guys. Ini tuh yang paling populer di akuarium ini, guys. Yap. Karena ya, coraknya ya warna kuning. Kita dapat ini judulnya nih macam-macam puffer fish, guys. Kita udah dapat 3 nih, guys. Oke, ini yang Valentine ya, guys. Oke, kayaknya dia lahir bulan Valentine deh. Nah, banyak sekali tompel kak sini ya. Oh, mak. Ya, pergi dia, guys. Ini buntal. Oh my god. Bisa keluar. Oh my god, besar banget. Aduh, basah kan. Oh. Ini robek sorok kita, Tang. Robek. Segitunya, guys. Ya Allah. Robek sorok kita, guys. Mana nih?
Ini buntal durian ini guys, bisa dimakan. Bentar, jangan kasih keluar Sam. Ah, dia nggak bisa keluar, duri-durinya nih nancep. Tong. Aku taruh di sini buat difoto tadi guys. Ayo kita kembalikan dia guys. Ini buntal durian namanya ya guys ya, karena berduri-duri nih. Aku nggak tahu nama spesiesnya ini guys. Kasihan dia, sorry kan buntal. Kropok dia. Ih, lucu. Bisa robek anu gisim, sorok. Robek sorok kita, guys. Ih, nyul itu salah rule laguan. Lucu banget. Oh, aku suka dia. Duren. Aku membiarkan duren pergi, guys. Iya, siapa yang membiarkan duren pergi kalau bukan kita, guys? Makan. Oh, no, duren. Ih, itu ada saudara kecilnya. Saudara kecil, tapi dia terlalu wow. Warna hijau nih guys, jarang-jarang ada. Tapi lihat besarnya guys, terlalu besar dia. Pirgon guys tuh. Oh, pirgon. Pirgon. Terlalu besar tapi ini guys. Iya, kalau punya akuarium besar enggak apa-apa. Iya sih, kalau punya akuarium besar mah ini bagus banget sebenarnya enggak sih ta? Iya, tapi susah dipelihara guys kalau koral-koral ya itu. Iya. Ini apalagi nih butuh akuarium yang bagus nih kalau koral-koral kayak gini guys. Oke. Dadah. Nih mah. Ada teman kita. Ya, karena dia cantik. Kima. Mana? Ih, anu tuh kelinci lain bukan sih? Tapi lihat warnanya coba. Udah kita temuin ini, Tang. Hah? Kok aku tidak mengingatnya? Iya, tuh. Lihat besarnya, guys. Besarnya nih. Astaga, besar. Minta ya, laut enggak sih? Pegang enggak ya? Kelinci laut juga sih. Kelinci versi premium kayaknya nih, guys. Cukup balik di sebelah sini ini bagus. Ini banget. Oke, tuh. Tuh. Oh, iya. Ih, menakjubkan banget ini sih, sumpah. Apanya? Menggelikan. Ih, guys. Ih, tapi terlalu besar ini menakutkan kalau di akuarium, guys. Bayangin seperti ini, guys. Linza, ih. Sumpah, guys. Lihat besarnya ya, guys. Tuh. Tuh, guys. Tuh. Itu besarnya, guys. Apa segitu, ini? Guys. Tuh. Ih, tangan tecet. Segitu, guys. Don't touch, Tang. Ew. Disgusting. Oh my god. Kenapa dia kayak meninggal, tak meninggal? Ayo dong. Makan, Tang. Enak kayaknya tuh. Lembut banget ini, guys. Kenapa dia tidak mau mekar, ta? Ini tidak mekar ya, guys, ya? Tadi mau mekar ya? Iya, enggak kayaknya deh, enggak tahu. Kayak gini, Tang. Guys, ada yang tahu enggak sih ini spesies apa, guys? Nudibranch apa ini, guys? Kelinci laut. Kelinci laut jenis apa ini, guys? Tapi buang dia, guys. Tentu saja kita membuangnya. Kita taruh di sini deh. Lihat dia mekar, siapa tahu. Tidak. Tidak mau mekar. Kayak bekicot. Itu. Itu kepiting ternyata. Oh, okay. Kayak Gucci Boy rupanya tadi tuh. Ternyata kepiting. Iyalah. Iya kepiting enggak sih itu? Gucci Boy enggak sih? Ya kok? Kepiting itu. Kepiting iya. Itu bagusnya anemonnya nih. Iya, itu merah tipnya itu guys, anemonnya guys. Ini aku dapatkan guys. Ya itu tuan rumahnya tuh. Oh baby. Ini gak ada garis-garis hitam nyata. Terlalu banyak sekali jenis mereka itu. Wah oke, karena dia kicin, kita ambil. Ambil ya kalau kicin guys. Tidak terlalu buluk guys. Iya, itu keluarganya tuh anemonnya. Aduh nak, itu nama dia soto. Gede banget. Sip, itu dulu kan. Terpantau porcelain crab. Terpantau mana baru sih itu krimnya telang cuma sebiji terlihat. Kenapa sebiji seksi krimnya? Oh terlihat tidak ada nimonya ta. Ya kok? Mari saya cek. Iya kedua jangan-jangan kebesarnya. Satu deh kayaknya nih kayak tadi itu. Kebeliknya? Besar banget. Tidak apa-apa dah meniru lalalalal aduh. Aduh. Terdekit. Iya guys, lihat guys cara menyengatnya guys, lihat deh. Tuh. Kalau kalian nempel itu di jari kalian, di ini tangan kalian itu bakal gatel kita guys. Kita bandingkan sama ini guys, sama anemon bubble tip ini guys. Dia nggak menyengat banget ini guys, nggak bisa lengket banget guys. Nggak bisa dia. Menyengatnya itu hampir tidak menyengat, bisa dibilang tidak menyengat ini guys. Cuma lembut-lembut doang. Cuma lembut-lembut doang kalau bubble tip. Nah kalau yang tadi, jangan nyengat ya guys. Kalau iya. Kalian ini ketempelan sama bulu-bulunya, gatel-gatel kalian guys. Kok
tidak ada Nemo-nya ini besar-besar. Oh. Ini besarnya kau, ini nak tompel. Ini nak tompel, guys. Bentar. Kalian harus melihatnya, guys. Ini nak tompel. Ah, ini nak tompel. Masuklah kau. Ternyata tompel yang mereka tangkap. Bisa mereka nangkap ya, kapal-kapal ya? Karena mereka tinggalnya di... Wow, sangat besar. Itu guys. Wow, sangat suka dia. Oh, kok mendapatkannya? Ini lepas kita ditangkepin. Metong. Tuh, ditangkepin sama yang tadi. Oh. Yang... Adik-adik itu. Adik-adik itu, guys. Oke. Oke. Okay. Karena dia kecil, nggak mau kita ambil. Iya, guys. Berapa biji? 3 biji ini besar nih, tuh. Oke. Apa yang kulihat di sini? Oh, ada buntal. Wow. Aku dapat buntal lagi. Buntal apa itu, tuh? Yang totol-totol hijau. Lalu kita lihat dia, guys. Eh, tidak, yang pertama itu. Yang jelek itu, yang lupi-lupi itu, tang. Oh, lihat matanya, guys. Bruni dia, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan. Jangan ngamuk. Ya, lepas kau. Udah aku dapat satu. Nih. Oh. Brokoli. Itu, brokoli kehidupan. Ih, aku mau ambil udangnya dua, tah. Dua biji je. Bukankah ini rock flower anemone? Semuanya rock flower. Karena mirip bunga, guys. Lihat ya, guys. Ya, dia akan masuk nih, guys. Twing. Ih, gamak serem. Kuat banget sengatannya ini, guys. Sumpah ini. Ambil 3 sexy scream. Oh, dia enggak mau masuk ya. Dia tidak terancam, guys. Nah, dapat 3. Mana dia? Itu sexy scream. Iya. Yes. Mari kita masukkan anemonnya. Ya, ganggu dia. Ganggu dia sampai masuk. Oh, tidak mau. Oh, mungkin pantatnya belum tertanam tah. Oke. Okay. Ini buaya. Buaya versi mini, guys. Oh, bukan ibu. Apa namanya nih, Tang? Pipe fish. Bukan. Mana? Bukan ikan pipa ini. Tangkur buaya. Ya, buaya ini emang, guys. Versi mininya, guys. Buaya mini, so. Tinggalkan dia, Tang. Tidak cantik. Setang atung, guys. Sat. Masuk dia. Itu. Setang atun. Awas, setang atun. Tuh. Itu apa? Tuh, guys. Oke. Okay. Ambilkah ini? Tidak aneh. Oke, kalau tidak mau ambil tete dia. Kita ambil dakocan. Oh, ada anemon di sana, pantesan. Oh, pantesan ada dakocan. Iya, anemon bagus ternyata, tah. Dakocannya mana? Lihat, guys, dakocan ini, guys. Mana? 3, 2, ini dia. 1. Ini dia satu nih. Aduh, ini kah? 3, 2, 1. Oke. Ini tuh. Oh, ada udang impik hidupan. Selamatkan dulu, guys. Itu namanya dakocan kehidupan ya, guys. Ini betok cantik, guys. Betok salah satu betok paling cantik di lautan ini. Karena dia hidup bersama anemon. Anemon. Kenapa yang hidup bersama anemon? Ini ungu. Oh my god, udang impi ungu. Kapan kita dapat? Baru kan? Ih, gobi-gobi kehidupan juga kita dapat, guys. Kan gobi. Kan gobi kuning aku suka dia, guys, karena ih, jelek. Kuning. Kayak topi lama-lama. Ambilnya, guys. Tidak kocan. Ada temannya di rumah ini. Satu lagi. Dia membasmi Nemo, guys. Kalau ada dia, Nemo enggak ada, guys. Ih, bapak baru pulang memana. Oh, lihat dia berapa kita. Wah, keren banget. Gipi. Ino. Ino. Insecure enggak lu pada? Insecure enggak tuh. Boleh, Pak. Boleh lah, boleh. Menyala bapakku. Ini ada yang tahu spesiesnya nggak sih, guys? Ini jenis yang beda atau gimana nih? Halo. Take it ya. Take it aja dia. Mana tadi lagi tadi gobi kehidupan kita? Ada temannya warna coklat di rumah, guys. Ini warna kuning dan kecil. Oke. Okay. Ya, ini nih karang otak teman-teman. Karena dia mirip otak. Iya, apa? Otak laut. Iya, ada yang mirip otak itu, yang bulat itu. Yang ini juga karang otak ini. Oke. Okay. Semuanya karang otak mirip otak. Tengkung itu, guys. Tengkung.
babi macam apa ini? Lihat guys, ini bulu babi tikus namanya guys. Ini salah satu jenis bulu babi juga. Kirain dia mametong guys. Bulu babi tikus dia berjalan guys. Ya kok cepat sekali dia berjalan. Nah kita kakinya. Ambil main, ada yang pecinta bulu babi guys. Enggak ini. Masukkan dia tak kesulitan. Babi tikus. Tikus masuk kau. Siapa coba yang menangkap tikus kalau bukan kita? Siapa menangkap tikus kalau bukan kita guys? Ada baby kima guys. Ini coklat. Tandai ya, tempatnya apa? Ini biru guys. Baru bibit baru nih guys. Bibit kima itu guys. Bibit kehidupan. Bibit good looking nih guys. Ini tidak terlalu. Ini satu nih tang. Mana? Biru kayaknya nih. Bibit juga biru kayaknya itu tuh. Kayaknya. Iya terlihat. Tiga bibit guys. Tiga bibit. Jangan ganggu gugat guys. Dua bibit good looking satu. Terpantau ada bulu dapil guys. Betok setan biru guys. Cuma sebiji dia. Dan ikan-ikan jelek di sana guys, kita tinggalkan dia. Oh, ada tub anemone guys, warna hijau itu satu. Wow, that's so beautiful. Sariantus guys. Dapatkan ikan api. Sebiji. Kecintaanku. Kenapa dia sebiji? Tumben-tumben banget. Gak tahu. Wow, jauhnya. Wow, jauhnya. Mana sih? Itu dia. Ini fire pipe fish guys, ikan. Apa lagi fire ini guys? Api ikan pokoknya. Api pokoknya guys. Semuanya pipe ikan guys. Ikan pipa api. Iya kah? Pipe fish. Kenapa dia satu ya? Tumben banget dia nih. Biasanya dia berpasangan. Memang di bawah-bawah batu gitu guys. Dia berada di bawah-bawah batu gitu guys. Sukanya ikan pipa spirsi mininya guys. Kita murai-murai haruan enggak. Aduh, murai oren. Ribbon L oren. Tapi kok ular. Dia tidak menarik ya? Dia lagi mencari memakan mangsa guys. Ular. Ribbon L ular. Ribbon L ular oren. Ih, wow, kok dia tidak tahu. Indah dia tekakan kayaknya itu merah-merah otaknya tuh. Atau dia lagi cari tempat bersembunyi. Kenapa kau kayak gitu? Ih, cacing jangan-jangan. Ih, otak. Ih, pengot otaknya tuh kasihan. Atau emang otaknya pengot? Guys, ini apa, guys? Astagfirullahalazim, kenapa ini, guys? Ini apa guys? Makhluk apa ini guys? Cacing besar Alaska? Yang kayak putih itu loh. Ada yang putih polos kayak gini, hah? Tapi bukan ghost itu. Ini. Pas kita main tebak-tebakan apa? Abang bawa itu ya putih. Oh, I see. Sama kayaknya sama yang ini nih. Kayaknya dia mau cari tempat sampai pengot otaknya. Pengot otaknya guys. Ya Allah. Tidak terlalu bagus guys. Ya. Ih, tinggalkan dia. Hijau menerang. Hijau banget ini mah. Ini literally warna hijau. Aneh, ih, hijau banget mereka nih. Kecilnya. Itu kan biasa juga sih. Versi yang warna ungu guys. Wow, dia ini bagus BGT guys. Ikan batu tang. Oh iya. Lah, batu sekali nih. Ih, gagak. Ih, mas. Ini dia, anemon. Eh, what is that? Halo, anemon biasa lele. Ih, banyak sexy shrimp kayaknya. Itu dia sexy shrimp. Ini sexy shrimp. Itu sexy shrimp. Sexy shrimp. Kita ambil bidak kocan di sini, Kang. Oke. Okay. Mau lihat itu? Apakah belum itu pasti, Nemo? Tapi aku akan... Nemo, kayaknya tadi. Apa nih? Apa nih tuh? Jangan berbisa, Tang. Ini mau hitam. Nemo hitam. Nemo hitam. Nemo giro. Giro hitam. Giro. Parah, Nemo hitam. Mana Nemo? Giro banget, ini? Tapi... Coba lihat sana.
Iya, tapi ini bukan hitam semua, guys. Kalau bagus itu tong. Iya sih, kalau ininya ini tidak bagus jadinya, guys. Kalau ujungnya itu kuning giro, guys. Tapi kayaknya ini nih. Tapi kayaknya ini Nemo deh, ya enggak sih? Enggak giro sih. Kan dulu kita pernah dapat ini, tah. Iya, kah? Kalau Nemo hitam ya kayak gimana? Pul kah hitam? Iya, pul hitam. Enggak sih. Ini ibunya ini kalau ibu kan giro kayaknya ini, tah. Aku kamu mulai bingung. Kamu bingung, bentar. Ih, apa dong ini? Ini mau hitam deh kayaknya ini, guys. Kalau AI di video lama straight kayak itu. Kok lama-lama kayak betul? Iya, ada di Ita. Kayaknya bergerombol ini, guys. Biasanya kalau Nemo hitam itu, guys. Jadi dia ini Nemo apa, guys? Kasih tahu. Ya. Yang kuning ininya, yang kuning bibirnya itu betinanya, guys, kalau nggak salah. Atau nggak ini giro kali ya? Ini nih, apa, guys? Jenis clownfish yang mana ini, guys? Kepada kita, guys. Mana Nemonya ini? Ini, kah? Oh, itu. Mantap. Oh, ada satu. Ada kocan ya? Baby nih. Ada kocan leleh ya? Mm-hmm. Apakah ada? Iya. Apa, Pu? Ya Allah, keras sekali. Wow, ini sangat keras. Ih, tidak keras. Lihat, guys, lihat, guys, tanganku, guys. Tuh. Okay. Oh, tidak ini. Tuh. Ya Allah, kekerasan. Keras. Dia sangat lembut. Besarnya balong nih. Wow. Tuh. Pantau oren. Oh my god, balong. Pantau oren terang, guys. Terpantau nyata dia, guys. Tuh, ih, balong. Nemo paling besar kayaknya. Enggak, tompel paling besar. Iya, tompel lele itu. Kenapa dia selalu dia yang paling besar? Tuh, oh my lele. Yep. Nemo. Oh, ini tidak lele, guys. Nemo, again. Oh ya, guys, hati-hati balong punya patil, guys. Di otaknya? Tuh, lihat tuh patilnya tuh. Itu, guys. Mana? Tabek ya, guys, ya tuh. Ada patilnya, guys. Oh, yang ini. Ya. Merah ini. Itu patilnya dia, guys. Oh my god. Balong, kenapa kamu tidak muncul tadi pas ada matahari, balong? Wow. Ini Nemo, bukan. Nemo paling besar ini, guys, si balong-balong. Bukan Nemo ini, yang di film tapi, guys. Mm-hmm. Ini jenisnya yang lain. Oh, wow. Wow, tapi kita bisa dikatakan ini Nemo, guys. Iya, lucu banget balong. Oh, bagus ini, guys. Kamu. Aku suka balong, guys, karena dia itu Nemo versi tompel tapi dia cantik, gede. Guys. Gede dan cantik, guys. Apakah ada temannya di bawah? Cuma satu sayangnya, toh. Dia ini terkenal agresif dan teritorial, guys. Jadi kalau di akuarium dia mau sendiri aja dia, guys. Oh iya. Mm-hmm. Apa saja dia? Mm-hmm. Karena dia langka di sini, guys. Semoga dia mengalahkan populasi tompel tuh patilnya. Tidak langka sih. Ya, tapi langka di tempat kami, guys, karena terlalu banyak tompel di sini, guys. Di laut dalam banyak dah, guys. Pokok kamu banyak ya balongnya. Semoga dia tetap ada di sini. Ada tompel. Cahel penutupan kita apa? Ada biru. Nah, coba. Itu. Ijo enggak sih? Biru kayaknya ini coba pakai. Ijo tang. Coba pakai blade aneh, pakai blade halus. Ijo tang. Ini hijau. Ini biru. Ijo. Ini udah seksi. Oke, seksi. Ih, biru ini, guys. Sumpah. Ijo. Atau abu-abu kali ya? Ih, gara-gara udah malam. Dondo dulu. Ijo nih dah. Iya. Ambil sesis krimnya banyaknya. Ibat biar Nemo nih melon biru lan berembi. Ih, banyak sesis krim tang. Nanti biru gimana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Guys, ini biru atau abu atau ijo, guys? Ijo. Really? Kirain Nemo biru tadi tuh. Coba lihat mata telanjang, tidak ijo juga. Ijo dia tang. Dia apa sih sebenarnya, guys? Ijo, emang ijo tapi agak gelap ini kan ijo. Ijo tua, ini ijo dark. Mai, guys, kalau gitu kita ambil seksi shrimp-nya, guys. Ambil dia tuh. Halo, guys. Halo, guys. Kita udah selesai berburu, guys, karena satu angin, tuh kan tuh. Dua sore. Tiga udah mau maghrib nih, guys. We need to pray. So, dadah, guys. See you lagi, guys. Video kita selanjutnya, dadah. Ya, guys. Nanti kita berburu lagi pokoknya, guys. Iya dong.